Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Serena Rizwan. Tentunya dalam rancangan Famous to Famous. Sekarang ni saya berada di Urban Restaurant. Terletak di Hotel Istana Kuala Lumpur. Memang cantik tempat ni. Relax, cool je. Jadi, tempat dah cantik kan? Saya hari ini nak menjemput seorang tetamu jemputan istimewa. Orang ni muda, baru 24 tahun tetapi dah berjaya menempuh nama ke peringkat dunia dalam sukan Superbike World. Okey, jom kita jemput Zulfami Khairuddin. Dia silakan. Mana dia? Ah, dah sampai dah. Assalamualaikum, Dik. Selamat datang ke program Famous to Famous. Yes. Okey, mungkin Zul nak sharing sikit dengan Kak Serena tentang macam mana berterlibat dalam bidang motor. Saya bermula dengan Malaysian Cup Prix dan selepas tu saya berlumba di GP pada start pada tahun 2009 di 250cc kategori. Dan selepas tu tahun ini saya berlumba di World Supersport di World Superbike. Wah, dengar tu World Superbike sekarang ya. Ha, tapi kita jangan bagi cakap banyak, nanti dia haus. Kita ambil order dulu. Order please. One cappuccino please. Yes. Kira saya dah. Sudah dia dah. Oh, maknanya daripada CC rendah, sekarang dah jadi ke 600cc? Ya, yeah, betul. Wow. Makin laju, makin berat. Makin laju, makin berat. So, tapi kita tengok kan macam Fahmi dah panggil senang. Eh? Yeah. Fahmi masih muda, dalam umur 24 tahun, tapi dah berjaya menempuh nama ke peringkat antarabangsa. So, siapa sebenarnya yang memberi dorongan pada Fahmi? Sebenarnya, minat tu datang daripada diri saya sendiri. Apabila saya tengok race-race motosikal di dalam TV, sejak kecil saya dah timbul rasa minat tu dengan sendiri. Sedikit sebanyak saya tanamkan cita-cita yang mendalam dalam diri saya, dan ada satu masa tu saya pergi ke satu pemilihan di mana mereka mencari rider, dan alhamdulillah daripada pemilihan tu saya terpilih dalam untuk menjadi seorang professional rider. Jadi macam mak dengan ayah bagi dorongan juga. Ya, sudah semestinya. Sebab zaman-zaman dulu kan bila anak-anak kita naik motor kan mak bapak takut, janganlah mak takut anak mak seorang je gitu kan. Yeah. Tapi alhamdulillah sebab Fahmi juga berjaya orang kata menempuh nama ke peringkat antarabangsa dan juga menaikkan orang kata mengharumkan nama Malaysia. So ini yang saya katakan kepada anak muda ya, adik-adik kat luar sana yang minat naik motor besar tu boleh, atau minat naik motor rempit-rempit tu, tapi gunakan platform yang betul, yeah, kan. Betul. Jadi macam Zulfami dah jadi contoh dah. Siapa kata anak Melayu kita, orang Malaysia tak boleh menempuh nama ke peringkat antarabangsa? Dan beliau dah berjaya ke peringkat antarabangsa. So, Kak Serena tahu juga dalam racing yang sekarang terbaru ni untuk Superbike World ni, berapa negara kena pergi? Tahun ni ada 13 round. Okey. Saya rasa dalam 10 negara, dan saya sekarang ni baru habis round keempat, dan buat masa sekarang ni semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya betul-betul look forward untuk next race dan untuk habiskan season ini dengan baik. Itu dia. Tapi kalau tak lebih lanjut lagi, jom kita tengok dulu VT tentang Zulfami. Fahmi, sepanjang terlibat dalam bidang perlombaan motor ni, boleh ceritakan pencapaian tertinggi yang pernah dicapai? Pencapaian yang terbaik adalah apabila saya berlumba di GP pada tahun 2012, di mana saya berada di kedudukan kedua di Malaysian GP, dan saya adalah antara pelumba yang pertama dapat menaiki podium untuk Malaysia. Dan selepas tu saya berlumba dan dapat lagi podium di Valencia Race di Spain pada akhir musim, dan saya rasa itu adalah pencapaian yang terbaik so far bagi saya. Wow, alhamdulillah. Okey, tahniah kepada Fahmi dapat naik podium tempat kedua kan? Ya, betul. Tak apa. Sekejap lagi masak kita tengok. Dapat pertama ke tempat kedua? Gitu. Sebelum kita nak memasak lagi, sebab kita nak bully sikit lah Fahmi ni kan. Dia boleh masak ke tak? Kita nak tahu menu istimewa kegemaran Fahmi apa je? Saya sukakan nasi kerabu. So, apabila saya balik dari Europe,
sampai je rumah saya akan cari nasi kerabu, tak kira di pasar ke, di kedai yang jual nasi kerabu ke. Sebab saya sukakan dia punya nasi, dia punya ulam-ulam yang ada dalam dengan cuka dia. Jadi mak orang Kelantan ke tengah? Tak ada, tak ada. Memang suka nasi kerabu? Mak saya orang Jawa. Oh, orang Jawa. Oh, memang suka makan nasi ulam lah ni. Ya, yeah, betul. Okey, tak apa, tak apa. Nanti kita akan ada sesuatu untuk Fahmi. Tapi apa pun, you all nak tengok tak? Jago motor memasak. Nak tengok? Apa kata kita pergi masak lepas ni? Jom. Okey, baiklah, kita dah sampai ke segmen Jom Masak-Masak dengan kita punya jago apa permotoran yang hebat ni. Betul. Adik kita Fahmi. Okey, nak masak apa ni Fahmi hari ni? Hari ni kita nak masak spaghetti bolognese. Dan ini semua bahan-bahannya. Silakan Fahmi kat sini, nak belajarlah dengan Fahmi macam mana masak. Oh, nak belajar. Lain tau. Okey, okay, mula-mula buat apa Fahmi? Mula-mula saya rasa nak kena panas yang kuali. Kita tengok, betul tak? Budak-budak muda ni kan, bujang ni pandai tak masak. Tak panas lagi. Tak apa, nanti dia panas. Ha. Ha, nampak tertib ya? Betul? Betul, Dik. Nampak cukup. Orang-orang racing ni pun nampak cara masak tu adalah gaya. Tuang minyak baru. Nanti kita tengok yang lain. Okey. Kita biarkan sekejap. Pertama, saya masukkan bawang putih. Bawang putih. Okey. Okey, lepas tu bawang merah. Bawang merah. Ha, ini resepi Fahmi ya. Peminat-peminat Fahmi yang biasa tengok Fahmi dulu racing untuk MotoGP ya ni. Resepi Superbike. Kita buli dia masak hari ni. Resepi Raja Superbike. Okey. Eh, akak pula goreng. Angkat goreng. Tak apa, tak apa. Okey. Okey. Bawang merah, bawang putih ya? Bawang merah, bawang putih. Lepas tu kita tunggu sampai dia kuning sikit. Okey. Okay. Kalau kat rumah ni memang dah biasa masak sendiri? Ah, kalau kat rumah dekat Spain. Kalau dekat Malaysia, jarang. Dapat tak permainan tu? Secubit dia. Ah, lebih sikit tak apa dia? Sebab nak makan tu akak. Sebenarnya kita memasak ni kan, ni Kasina sharing je lah tips. Yeah. Masak ni kita kena masak mengikut jiwa dan rasa. Sebab ada setengah orang, dia tak suka pedas, dia letak sikit. Kalau dia suka pedas, letaklah lebih. Air hitam tu kan? Okey, tadi tu kita letak air hitam. Sekarang kita masukkan daun parsley ya. Okey, daun parsley. Cukup ya? Yang bagusnya, Fahmi ni punya resepi, dia guna daun parsley fresh tau. Daun thyme tu. Semua kot. Amboi, semua jangan. Jangan cukup-cukup. Risau Kak Lijah ni kan. Dia masak makan kan. Orang. Dia main baling je semua benda kan. Tapi tak apa. Resepi adik kan? Ya, yeah, betul. Ya, yeah, bolehlah. Sekarang letakkan daging. Oh, banyak ni yang letak. Adik semua rasa akak ni makan banyak ke tak? Letak lagi, letak lagi. Jangan takut. Separuh. Tak lagi. Gitu. Okey. Sikit je dek ni, dua orang makan ni dek. Tambah lagi dia jangan risau. Dia risau, dia tak tahu Hotel Istana ni punya bagus. Bagi satu mangkuk. Kami sebenarnya berada di Hotel Istana hari ni eh. Sangat orang kata selesa suasana kat sini. Saya kalau datang ke Hotel Istana ni, saya suka tengok dia punya bukan saja pemandangan. Dia punya swimming pool pun tenang. Dan paling penting menu lah. Menu kat sini the best. Waktu biasa ke, bulan puasa ke, makanan kat sini memang chef-chef dia power lah.
Okey. Okey, sebenarnya bila kita letakkan daging ni tadi, kita nak bagi dia masak besar kan api sikit. Okey. Apa dia kacau. Tak sikit garam. Jadi bila letak garam tu dia macam sebatikan baliklah. Kita garam sikit. Lagi sikit Fahmi. Chef tu Fahmi. Jadi Fahmi dalam program Famous to Famous ni sebenarnya kita ni nak orang kata mencungkil banyak cerita-cerita tentang orang kata kehidupan Fahmi. Okay. Bagaimana sejarah Fahmi bermula masa racing bermula dulu. Ha. Saya bermula daripada Capri dan selepas tu saya berlumba, saya start berlumba di GP pada tahun 2009. 2009 hingga ke 2015. Okey. Dan merangkul apa-apa pingat? Ya, saya adalah pelumba yang pertama dapatkan podium untuk Malaysia. Wow. Tapi yang pertama dapatkan podium untuk Malaysia ya. Okey. Dan yang pertama dapatkan pole position untuk starting grid. Sekarang ni saya pada tahun 2016 saya berlumba di World Superbike. Okey, boleh masukkan sayur-sayurnya tadi? Mushroom tadi. Okey. Banyak tak apa, Dik? Dia risau. Ya Allah, kalau aku masak dia semua, aku letak ni. Ha, Dik. Masuk adikku. Risau tadi kata, Kak, saya biasa masak. Tapi... saya masak untuk tekak saya sendiri. Untuk tekak sendiri. Dia kata, ni Kak Serina nak rasa dia risau. Tak apa, Kak Serina ada. Carrot? Carrot, jangan lupa. Masuk ada semua. Ada semua? Separuh lah, separuh. Dia risau tau. Bermakna dia ni memang orang yang jimat ya. Bukan jimat. Saya orang yang memang pemurah. Ambil semua. Okay. Ini kita kecutkan sekejap. Supaya carrot kita tu masak sikit. Bau dah rasa sedap ni. Bau pun dah sedap tau. Boleh masukkan kuah pasta tadi tu. Okey, masuk kuah pasta. Sebenarnya peruntuk bila kita memasak ni, kalau kita nak masak untuk family kita, kita perlu masak-masakan yang seimbang lah untuk anak kita, untuk suami kita. Tuang je, Dik. Pasta sos kita. Okey. Separuh je. Okey dah, cukup. Okey. Jadi, bila kita masak seimbang cukup carrot, ada celery dan juga daging ni ada khasiat protein sangat bagus. Contohlah untuk jadi pelumba yang hebat macam ni kena ada apa? Kena ada pemikiran yang tajam, fokus. Jadi perlukan zat-zat yang cukup dalam badan, betul tak? Jadi nak dapatkan zat yang cukup, pemakanan kena seimbang. Itu dia penting tu ya. So sekarang kita ambil spaghetti yang sudah direbus. Spaghetti tadi dah rebus ya. Make sure anda rebus dulu spaghetti ni. Okey, ada orang tanya saya, macam mana nak tahu spaghetti ni dah masak ke belum? Ada tengok orang letak 10 minit, 20 minit. Jangan lama sangat spaghetti ni, pergi tengok. Kita pegang, kita tekan dia, dia dah putus tu mana masalah. Jangan lembik sangat. Biar kenyal-kenyal sikit, baru sedap. Okey. Lagi. Okey, cantik dah. Okey. Okey, silakan Fahmi. So saya dengan sudu. Benda daging tu kena ada. Ya, menyelerakan. Dapur bujang. Gitu. Dapur. Okey dah. Okey. Okey. Seterusnya nak letak apa, Fahmi? Letak daun parsley ni sikit. Okey. Fahmi, dia letak daun parsley sikit. Oh, pandai Fahmi. Okey, lepas tu Fahmi. Itali. So, kita letak parmesan sikit. Parmesan cheese sikit. Menyelerakan lagi. Wow. Okey. Masih ada? Ini dia. Sudah siap. Siap dah sudah. Kita punya spaghetti bolognese. Ala Fahmi. Itu dia. Okey, spaghetti dah siap. Lepas dah makan dah siap, mesti nak tahu minuman pula kan? Jom kita ke segmen seterusnya. Kak Syana nak ajar buat jus kesihatan. Okey, jom kita tunjuk macam mana cara nak buat jus kesihatan detox ni. Simple je. Kita potong timun. Macam ni je, Dik. Kan, potong timun. Kalau rasa macam besar, potong dua macam inilah. Potong dua macam ni. Okey. Lepas tu? Okey, timun. Ni kita punya limau nipis.
Orang dulu-dulu kau kena tengok kenapa dia orang ramping. Sebab orang dulu-dulu dia makan apa pun, lepas tu dia minum air semua ada limau, makanan dia ada limau, kita tak tahu. Kan? Okay, get food, dia nak potong macam ni pun boleh. Okey. Oh, ha, mancut-mancut. Maknanya fresh. Menunjukkan begitu fresh kita punya grapefruit ni tadi. Okey. Semua cukup dah. Daun mint pun dah ada. Okey. Apa yang kita perlu buat adalah anda perlu rendamkan minimum at least 4 jam. Maksimum semalaman lagi bagus sebenarnya ya. Pertama sekali kita masukkan kita punya limau nipis. Masuk kita macam perah sikitlah kan. Okey, masukkan limau nipis ke dalam. Okey. Timun kita ke dalam. Masukkan timun. Ha, jangan tak tahu ya, timun ni anti-cancer sekarang ni. Ini membantu. Dan yang ini kita punya grapefruit yang kaya dengan antioksidan dan juga vitamin C. Kita perah sikit. Ui. Kita masukkan. Ha. Perah ada sikit. Masukkan. Kan? Okey. Dan juga daun pudina ataupun daun mint tadi kita buka macam ni. Kita masukkan. Lepas tu kita ambil benda ni. Asyik baiklah hotel istana siapkan. Sebab itu saya suka hotel istana ni. Semua dah ready kan? Ha. Okey, kita letak macam ni je, kita rendamkan. Okey, memandangkan benda ni ada ais kat dalam ni, so kita biarkan je. Tutupkan. Kalau kat rumah kita ada jug, kita pakai jug kat rumah kita lah kan. Biarkan. Inilah tadi yang kita rendamkan tadi. Okay. Semalaman ya. So jadi kita dah boleh sedia untuk hidangkan. Sekarang ni kita tuangkan jus kita tadi ni. Kita masuk buah dia. Ini kaya dengan antioksidan, vitamin C, boleh bantu untuk imunisasi orang yang sakit-sakit. Saya pakai benda ni lah ya, senang ya. Muat ke tidak? Muat pun. Masuk lemon. Masuk grapefruit. Bau cantik betul tak? Masuk sini. Okey. Bau dia pun rasa sedap. Bau pun dah sedap, segar. Okey, siap sudah jus kesihatan kita, jus detox kita hari ini ya. Minum sekarang pun boleh juga? Boleh. Mari kita rasa sikit. Kita buat kelainan sikit. Selalu masa makan rasa kan? Kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca yang panas ni amat sesuai kita minum jus detox ni. Kerana apa? Timun menyejukkan. Ay, kita cakap dia dah minum dah. Tak manis tapi sedap. Tanpa gula tau. Sedap kan? Anda wajib cuba. Jeng-jeng-jeng. Ada tiga benda yang kita nak dia teka. Okey. Baiklah, boleh start dengan yang pertama, Fahmi. Yang mana? Nak ambil sudu boleh. Nak pakai tangan pun boleh. Ini yang pertama. Mana? Yang mana? Okey. Yang pertama ni, Fahmi nak bau boleh, nak guna jari pun boleh. Apa kata guna jari dulu? Hah, benda tu? Hish. Hah, hish. Okey. Kalau orang masih tak tahu, boleh bau. Okey, agak tahu tak apa? Serbuk kari. Serbuk kari. Maggi. Betul. Maggi aja. Betul, serbuk kari yang pertama betul lulus. Seterusnya adikku. Okey. Okey. Silakan nak buat apa buat. Kita suruh teka. Ha, apa benda tu? Yang ini kalau nak rasa masuk mulut pun boleh. Ha, ini kena masuk mulut. Ini kena rasa ke ni? Ini masuk mulut. Memang selamat. Kunyah, ada kunyah boleh lagi sedap. Agak-agak tahu tak apa? Oh. Ini kuaci, dek. Bukan. Ha, dia ke? Apa tu? Ah, saya tahu. Apa dia? Alamak, tapi tak tahu nama dia. Sekejap. Okay. Mak-mak kita selalu guna masak kat dapur. Next dulu. Next dulu? Okey. Dia dah kunyah, dia dah kenyang. Ha, pedas ke apa? Ini apa rasa dia? Okey. Tak apa, seterusnya. Alamak. Lembik-lembik. Apa tu? Ayah ni kena jilat, confirm. Wah. Apa tu? Ini tomato sauce. Ketchup. Ya, betul. Okey. So yang so dua dah betul, satu tadi tu. Agak-agak boleh teka. Okay, kita buka, kita bagi dia tengok sendiri. Apakah yang dia tak dapat teka tadi? Mesti. Apa nama dia ni? Jintan putih. Oh, jintan putih. Itu dia. Okey tak kena buli? Okey, sebenarnya benda ni sebenarnya orang kata nak menguji ya sejauh mana kita punya satu kekuatan deria kita. Ya. Yeah. Okey. Keduanya imaginasi kita. Yeah.
Ketiganya untuk menyedarkan kita untuk bersyukur sebenarnya. Bila Allah berikan kita deria, kadang-kadang kita tidak menghargai deria kita, betul tak? Betul. Kan? Kita tengok orang buta, kita tak tolong orang buta. Sekarang kita bayangkan kalau kita buta, macam mana? Kita rasa itu, kita boleh rasa, kita boleh gunakan tangan. Jadi kesimpulan di sini adalah bukan saja untuk makanan ni sebenarnya. Kalau kita nampak orang tu kekurangan, kita bantulah dia. Jadi tahniah adik kerana berjaya teka dua. Satu je tak betul. Tak apalah. Okey, tapi yang paling penting sekali tadi kan adik kita dah masak kan. Ha, dia selama ni hebat di apa track saja kan. Sekarang ni Kak Suina nak rasa juga masakan tadi yang dia masak tu nampak dia macam sedap dah kan. Apa bau kata kita ke segmen jom makan pula. Ha, dan kita ada kejutan untuk Zulfahmi kita. Jom. Nampaknya makanan pun depan mata dah ni. Kita nak rasa macam mana sedap ke tidak Fahmi masak ni. Saya rasa ya. Cuma kita. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak percaya. Apa semua ni? Ini betul ke Fahmi masak ni? Ya Allah. Macam terbukti. Saya yang tumis bawang tadi. Bukan saja pakar dalam pemotoran. Racing, masak pun sedap. Dahsyat betul. Okey Fahmi, sama-sama kita berbual ni, makan-makan ni nak tahu juga. Fahmi boleh kongsikan dengan kita orang tak? Apa sebenarnya tips-tips kejayaan Fahmi? Ya, yeah, saya banyak kan tumpuan daripada daripada segi training saya, daripada segi mental fokus saya, di mana saya pergi ke gym minggu 3 kali dan berada di atas lita. Boleh katakan almost setiap hari. Hari ini kami dalam Famous to Famous nak buat kejutan untuk Fahmi. Apa? Ha, nantilah kejap lagi sikit lagi. Okay. Apa dah kejutan tu? Ha. Tomato sikit, tomato sikit. Okey. Tomato sikit. Ya Allah, apa ni? Your dream come true. Ha, macam mana? Suka tak kejutan ni? Suka. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Siapa nama Chef? Chef Kazi. Chef Kazi. Ha. Jadi, oleh kerana Fahmi suka, Chef ni buat khas untuk Fahmi tau. Panas lagi ni. Panas lagi. Dan di Hotel Stana ni pun memang ada sajikan nasi ulam ni. Untuk breakfast, kita akan bagi special pasal kita buat untuk Ramadan lah. Ramadan dan juga breakfast. Untuk nasi kerabu. Wow. Untuk kejayaan Aminah kan. Saya tahu di mana nak cari nasi kerabu lepas ni yang mantap kan. Okey, silakan rasa. Kita tengok macam mana. Dia kan favorite dia tu. Saya ketepikan dulu. Ya, silakan ketepikan. Wah. Oh, masalah ni yang favorite dia kita beriun ni. Okey, bunga kantan ada, semua daun-daun ni semua ada ni. Budu pun ada. Kan. Budu pun ada semua cukup. Telur masin. Telur masin. Istimewa daripada Hotel Istana. Saya rasa dulu. Masya Allah. Memanglah restoran urban ni ataupun di Hotel Tanah ni belum ada lagi satu makanan dia yang tak sedap. Semua sedap. Ha, makan mensedapkan sampai tak ada kesudahan kalau kita makan ni. Boleh tak kita ambil satu gambar kenang-kenangan? Okey. Nak stop makan apa ni? Tak apa. Ni kenang-kenangan ni. Famous to Famous. Serina Rizwan dan juga Fahmi. Okey, dah siap pun gambar kita ni dia. Sekarang Kak Suina nak minta Fahmi buat istimewa tanda tangan kerana semua tetamu jemputan kami, ikon-ikon kena tanda tangan kat sini. Okey. Kita lekatkan dulu. Satu. Okey, tanda tangan. Terima kasih Fahmi
Okey, Kak Serena dan juga famous to famous mengucapkan all the best to you dalam kejaya sebagai pelumba motosikal. InsyaAllah dapat mengharumkan nama negara dan membawa pulang pingat juara. Nah, itu yang penting itu kan. Okey, mungkin Fahmi ada apa-apa nak sampaikan kepada penonton? Ya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada program Famous to Famous yang menjemput saya pada hari ini dan juga Kak Serena yang mengajar saya cara masak spaghetti tadi. Saya harapkan pada tahun ini saya dapat lebih berjaya daripada tahun-tahun yang sebelum, dapat memenangi perlumbaan saya harap kita dapat berjumpa lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semoga kejayaan Fahmi tadi menjadi satu inspirasi kepada anda semua. Sampai kita bertemu lagi tentunya dalam Famous to Famous bersama saya, Serena Rizwan. Assalamualaikum, bye-bye.